satu kereta ada dua orang. Dua kereta. Masa saya keluar tu, satu kereta tu dah keluar ke apa ni, dah tahan satu apa ni, satu kereta Cina. Dalam tu ada lima orang. Saya lepas tu saya lalu, dia berhenti dekat depan Pudu Jail. Saya daripada tempat saya kerja tu saya keluar. Keluarlah melalui situ untuk pergi ke tempat lain lah, apa ni, kawasan saya lah. Bila saya sampai di situ, saya tengok kawan saya ni yang kereta lain ni dah tahan satu kereta, tapi pasal apa dia tak keluar? Orang tak seorang tu keluar. Pasal dalam tu ada lima orang. Saya pun dengan rasa perasaan bimbang saya lah, saya terus pergi pusing terus kereta tu. Saya pun sampai kat situ. Kenapa tak suruh dia turun? Tak nak turun je. Saya pun turun, saya suruh dia turun. Saya tendang kereta semua, suruh dia turun. Kan? Dia turun seorang, yang depan seorang turun. Anggota ni jaga ni. Seorang turun, sekali pistol dia jatuh. So, boom, dia jatuh keluar. Lepas seluruh longgar, dia pun tak biasa berkata pistol lagi kan. Saya pun tolak dia, saya pijak kepala dia. Dalam longkang. Habis saya tengok pasal apa orang saya ni. Semua, apa ni? Duduk apa ni, mencarap semua kan. Pistol bang, dia kata. Yang seorang tu cakap lah. Pistol bang, dia. Ambil lah, saya kata macam tu. Kat belakang abang tu. Saya tengok berkilat dia. Saya tu hentak macam tu. Dia tok je, pistol dia pukul je rasa dia. Dia tembak saya tak jatuh. Saya fikir saya ni kebal ke? Tak, tak saya kan. Bila saya dia dah naik tangkap semua, saya tanya dia, apa pasal you tembak tak ada meletup? Dia cakap, saya takut bang, dia cakap. You punya suara banyak besar. Pasal malam pukul satu kan. Kita marah dengan kawan kita tadi tu. Saya terlangsung tak boleh. Tak boleh nak buka itu safe. Saya terus, tak boleh langsung, dia cakap. Komunis banyak tetapi saya tak dapat tangkap, bunuh ramai. Ha, itu dia. Apa ni, masa tu dia bunuh pun kita bukan bunuh dekat-dekat. Dia masa depan bertempur dengan kita. Ha, itu di Thailand, di Betung. Di Betung pula. Itu memang tempat tu memang selalu kena ambush lah. Saya nak balik, masa tu saya nak balik ke nak tukar, nak cing dengan orang penyebut kalian lain lah. Hari besok. Tapi hari ni kita fikir apa pasal sunyi sangat kan? Sunyi je ni. Pasal kita ni Thailand biasalah, kita tak boleh buat tak suka hati kita. Tengok apa ni, polis Thailand yang kat sebelah tu pun seorang aja dia. Yang lain tak ada. Pagi tu pukul 6 genap. Pukul 6 genap tu, dia orang tidur lagi kan? Sebelum pukul 6, sorry ya. Sebelum pukul 6 tu ada orang nak pergi noi kita. Kat tepi tu orang kampung. Tong, tong, tong. Kita biarkan lah. Lebih kurang 5 minit lagi, dia balik. Tong, 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 tong. Rupanya ada komen di atas. Dia bagi tahu kita, kata dia tak faham. Orang kampung cakap, ada 112 orang komunis. Dia duduk situ seminggu dah, dia kata. Tapi oleh kerana polis Thailand ni, dia tak nak meronda. Kita terpaksa ikut sana pasal kita pergi sana, dia tak kasih kita ni apa ni, buat sesuka hati kat tempat dia. Lepas tu bila apa ni, bila yang lain-lain tu nak pergi sentri kat atas tu kan, kat sentri tu, bila sampai bunyi tu 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 tu, dua-dua tempat tu ditembak. So maknanya dua-dua tempat tu ada apa ni, ada apa ni, komunis penunggu kan, nak bunuh apa ni. Kita pun dekat sekolah ni, kita macam ni lah, biar kita tak tahu siapa dia, dia dekat mana. Tapi dia duduk atas bukit. Ini kita duduk satu tingkat.
dia duduk atas, tak ada tingkat. Dia bahasa orang kata apa ni? Semak air kan. Apabila kata tu kita pun cari cover lah. Kita ada cover, ada apa ni, ada kubu kita. Kali dia tembak tu nampak orang lari. Kita pun tembak, tembak terpelanting-terpelanting dia tu, kat luar. Banyak perempuan daripada lelaki. Habis tu kita tembak tu apa ni, itu pelik juga. Pasal apa getah naik atas kepala kita kan? Getah pun getah kan? Tengok-tengok tempat tembak tu, tembak ke atas. Bermakna kita fikir yang apa ni, yang tu dia dia tak boleh tembak kita masa dia mencarap. Dia mesti berdiri. Itu yang dia kena tembak. Dia tembak kita, kita tembak dia, dia pasti menang. Selepas tembak tu, kita jumpa dia bawah, kita assault dia kan, bawah rumah sembilan orang tak ada kepala. Lepas tu kita cari lagi, dia orang bawa lari kan, tinggal kepala-kepala tepi jalan pun, kepala dia bawa lah, badan tinggal. Sampai dia buat tunggu lah, orang kampung bagi tahu, kita orang takut nak bagi tahu pasal kita nak ujitah kan dia. Memang dia dah tunggu tu 3 hari dia. 100 lebih dia kata. Itu 100 lebih tu pun mati. Campurlah ketua dia dalam pukul 9 tu kita esok lagi. Rupanya ketua dia tu masih tunggu kat situ lagi. Dia punya timbalan-timbalan ketua dia. Dia yang memimpin untuk ambush kita. Habis tu yang apa ni? Yang apa ni? Yang dia tu tinggal situ pasal orang dia dah banyak mati. Dia tinggal seorang aja. Kita esok jumpa dia, nak lari ya. Orang belum tembak. Dia tembak, jatuh ke bawah. Tu timbalan ketua dia. Ketua dia pergi mesyuarat di Bangkok. Dia tanpa izin ketua dia, dia pergi ambus tu. Saya peni di Malaysia ni, Malaysia Barat ni, saya tak pernah tempuh. Jumpa ada lari ya, dia orang lagi kan. Tapi di Sarawak, Sarawak lagi pula, setiap malam temu. Tapi tak ada kena kita, pasal kita hati-hati. Kan? Itu sampai apa ni, sana booby trap. Dia buat macam, buat dalam apa ni, dalam apa ni, dalam dalam batu lah, dia buat macam simen tu kan. Itu booby trap. Saya pun nak masuk dalam Moronda. Saya punya pelatuk komander ni memang, dia ni memang susah nak bercakap. Kalau dah sampai dalam apa semua, dia pun tak nak bagi tahu ke, tak nak. Tiba-tiba menjerit je. Dah ronda ni masuk dalam dalam apa ni, kita dekat luar ni, kat Sarawak ni dia ada ladi hitam tu. Semua ladi hitam ditanam. Kat dalam tu ada macam paya. Sampai tempat dalam perlahan ni tak cakap apa-apa. Tiba-tiba nampak apa ni, dua kawah yang besar. Kawah ni dia masak nasi dengan menggelegak. Lepas tu ikan. Ikan kering dia gantung kat pokok tu. Satu pokok tu ikan kering. Nah, itu dia punya tu. Lepas tu tengok-tengok ada pokok jambu tu. Jambu dia besar-besar macam ni, buah sampai bawah. Dia orang ni bergebut. Kita pun cakap lah, jangan buat macam tu kan. Panggil. Pasal nampak benda tu nilai macam, panggil lah. Tuan. 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 Semua ni lah. Rupanya dia lari. Kombinasi. Kita masuk tu, dia lari lah. Pasal budak-budak, tuan. Dia lari habis tu. Tu yang dapat apa ni. Tengok-tengok dekat kaki, ada dua biji. Kat sana semua ada bom. Semua 21 biji. Semua orang tidur dalam lubang. Dia akan tembak. Kadang-kadang kita nampak anjing kecil. Kita pun konon-konon nak alam anjing tu. Dia tembak. Lepas tu saya tidur sana, saya tak pernah tidur atas base. Semua saya tidur gali lubang. Pasal kat sana, moving tiap-tiap hari. Pukul 8 pagi, pukul 6 petang. Pukul 8 pagi, 6 petang. Saya tak buat ni apa ni, kemah-kemah ni. Saya duduk sana, saya sampai je saya akan gali lubang. Untuk saya, pasal apa? Ada betulin lain datang. Dia pernah kena tembak daripada luar.
tengah tidur tembak, tahulah macam mana kalau kena kepala macam mana. Saya sampai sana, orang nak buat apa pun tak apa. Saya tetap di lubang. Tidur dalam lubang. Tidur lubang. Kalau saya ada kain tu, apa ni, ponco, saya akan buat kecil ke mana untuk nak ulus nyata dia. Kalau tembak, saya tembak situ lah. Saya datang sana. Boleh katakan setiap hari lah. Jaranglah dia tak tembak. Pinggan semua mana banyak lagi ni. Tapi tak boleh nak masuk lah. Saya ingat yang ni, pahlawan. Pahlawan pasukan polis. Yang ini, pengat jasa pahlawan. Ini orang heboh-heboh sekarang ni kan. Hari ini 5 tahun apa semua ni, 3 tahun. Banyak lagi yang saya pun tak ni lagi. Yang ni aja yang saya boleh ni. Saya harap budak-budak baru ni minatilah polis, askar. Siapa lagi yang nak jaga negara kita ni? Kalau tidak, orang baru-baru ni. Jangan asyik nak ikut fitnah aja. Ikut apa ni, politik aja. Kita kena jaga negara kita. Kan? Sudah berapa puluh tahun? 64 tahun dah. Negara kita merdeka. Siapa yang apa ni, yang menjaga? Atuk nenek kita juga. Kalau tak ada ni, dah hancurlah kita punya apa ni, kita punya negara ni. Kalau tak sedar lagi, tak tahulah. Sebenarnya semua ni nak kena semangat. Kalau kita punya mak bapak kita bagi semangat pada anak-anak ni, insyaAllah. Masa dulu kita, kalau pulih cikgu tanya, esok kau kalau dah besar nak kerja apa? Saya dulu cakap saya nak kerja polis. Saya tak tahu yang polis ni, tangkap orang jahat je. Orang sekarang kalau cuba kita tanya, nak cakap jadi apa? Misalnya mak bapak juga, mak bapak tak ada ni. Tak ada galak kan? Kita kerana negara ni, kita kena bagi semangat pada anak-anak kita ni. Pasal orang dulu, dia bagi semangat kepada anak dia. Keberanian tu, orang sekarang, tak maaf lah. Semangat tu kurang. Fitnah aja banyak. Ikut orang cakap. Betul tak? Tak maaf lah kalau saya bagi perangsang macam ni lah. Kalau ada anak-anak tu, galakkanlah. Walau macam mana pun, anak perempuan ke anak lelaki, galakkanlah jadi tentera dan polis. Tak adanya orang macam ni, hancur masa depan kita.